Halo bro, ini saya lagi dalam perjalanan dari Pemalang menuju Purwokerto, tempat saya habis mudik nih bro, pulang kampung. Dan ini di jalan saya nemu spot, tapi saya gak tahu ini ada ikannya apa enggak. Pengen nyoba mancing sebenarnya bro, pengen nyoba mancing. Apa kita cek dulu, kita coba pancing apakah disini ada ikan apa enggak. Kita lihat-lihat dulu ada iwaknya apa enggak coy. Apaan tuh bro, gabus. Kita mancing dulu. Ini waktu kita. Entah. Sudah bocoran. Ini saya pakai umpan tanago ya bro. Ini saya mancingnya di pinggir jalan. Saya mau nyoba umpan tanago. Satu bulan lebih coy saya nggak mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan semangan. Duh, gak kesemangan gini. Menawa. Kita lanjut. Ada ikannya di sini coy. Tadi itu kayaknya ikan gabus. Saya nggak bawa cacing. Ntar kita nyari cacing dulu lah. Oke bro, kita lanjutkan perjalanan. Oke bro, sekarang saya sudah ada di daerah Sokaraja. Ini tadi niatnya saya itu mau istirahat, mau santuy dulu, capek. Tapi saya ngeliat di selokan ini tuh ada sedikit pergerakan ya bro. Ada tanda-tanda kehidupan ikan. Jadi saya langsung ngeluarin joran ini bro. Saya mau coba mancing di sini. Soalnya kelihatan ada tanda-tanda kehidupan ya bro. Semoga aja nggak boncos kayak tadi. Kita coba peruntungan di sini. Ini kelihatannya sih kayak wader ya bro.
tuh. Meling-meling, bro. Kita coba ya, bro. Anakan petok, bro. Anakan petik. Baru nyampe langsung dimakan ini. Lumayan. Trek pertama ya, bro. Kita coba lagi. Wader, bro. Trek wader. Mantap. Wadernya kecil-kecil. Cut. Gurih, bro. Mantap. Ini harusnya ada yang gede ini, bro. Banyak wadernya ternyata di sini, bro. Coba lagi, coy. Langsung dimakan, langsung dimakan. Cut. Anakan petik. Buset, yang dimakan kumbulnya. Mantap, coy. Betok. Betok mau betik. Poin, poin. Besar, bro, babon. Ih, mantap, weh. Tuh. Mantap, coy. Tuh. Ih. Itu kayak ikan itu, apa namanya? Ikan maracoca. Yuh, gurih-gurih. Cantiknya, bro. Maracoca, maracoca. Poin, poin. Yuh.
Oke, bro, kita lanjutkan perjalanan dulu. Ini perjalanan saya tuh masih jauh banget. Nanti kalau ada spot mancing lagi, kita bisa mampir lagi ya, bro. Kita mancingnya street fishing sambil jalan-jalan. Kita nyari spot di pinggir jalan ya, bro. Sebenarnya tadi di Purbalingga, daerah Purbalingga sana itu banyak banget spot. Tapi karena berhubung saya lagi bingung karena nyasar, jadi saya nggak berhenti buat mancing, bro. Saya nyari alamat dulu, takutnya nggak ketemu nanti malah nggak bisa pulang, bro. Oke, bro, kita lanjutkan perjalanan. Nanti kita cari lokasi lagi. Lanjut. Oke, bro, bismillah. Kayaknya sih. Ih, banyak ikannya, bro. Tuh. Itu di depan orang mancing, bukan? Ini banyak ini, bro. Ini dalam juga ini. Coba apa ya? Ih. Banyak banget, bro. Alhamdulillah saya sudah sampai di rumah ya, bro. Dan mohon maaf karena tadi saya nggak bisa melanjutkan untuk mencari spot mancing karena kondisi langit tiba-tiba mendung dan gerimis, bro. Jadi saya nggak bisa lanjut buat mancing. Jadi saya buru-buru buat pulang ya, bro. Takutnya ini pada basah semua nanti soalnya saya nggak punya mantel. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga terhibur. Jangan lupa like, comment,
share and subscribe ya bro. Ini adalah season street fishing pertama saya. Semoga nanti akan ada street fishing selanjutnya. Nanti kalau kita jalan-jalan kemana, nanti kita akan tetap bawa joran, kita akan coba mancing di tempat-tempat yang tidak diduga lah ya bro. Harap mancing balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.